Presiden Joko Widodo menghadiri muktamar ke-9 Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam di Pondok Pesantren Persis Usman bin Affan di Cipayung, Jakarta Timur siang tadi. Ya, pada kesempatan itu Presiden Joko Widodo mengingatkan dan menyerukan perdamaian di tengah situasi tahun politik yang bermuara pada pemilu 2019. Presiden Joko Widodo menghadiri pembukaan Muktamar ke-9 Himpun Mahasiswa Persatuan Islam di Pondok Pesantren Persis Usman bin Affan, Jakarta Timur. Dalam muktamar yang mengusung tema Sinergi Harmoni Islam dan Indonesia ini, Presiden menyampaikan kabar baik kepada perwakilan himpunan yang hadir. Pemerintah melalui Kemenristek Dikti akan segera memproses pembangunan Universitas Persis. Selain itu, Presiden juga sudah menyetujui pembangunan 3 rumah susun Persatuan Islam. Dan pada kesempatan ini juga, Presiden mengingatkan dan menyerukan perdamaian di tengah situasi tahun politik yang bermuara pada pemilu 2019. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan 7.000 sertifikat tanah kepada ribuan warga di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan seperti ini, biasanya Jokowi membagi-bagikan sepeda kepada warga yang bisa menjawab pertanyaannya. Namun, kali ini Jokowi tidak membagi-bagikan sepeda karena sudah memasuki masa kampanye. Hal tersebut dilakukan agar menjaga kondisi tetap kondusif jelang Pilpres 2019. Bapak-Ibu, ada yang mau maju enggak? Enggak dapat sepeda. Karena mulai kemarin, kita sudah enggak boleh lagi bagi sepeda. Ya senengnya Bapak Ibu kan diberi sepeda kan? Ya sekarang enggak boleh. Jadi karena boleh, enggak ada yang maju lagi.